kembali bersama saya Resti di channel Takoba Jasa Asuransi, kebutuhan gadget Anda. Nah, udah gak kerasa ya, kita sudah di penghujung akhir tahun 2023. Seperti biasa, setiap awal bulan kita akan update harga handphone dari semua tipe brand. Dan kali ini aku akan update harga handphone dari brand Infinix. Yang pertama dulu nih, aku punya Infinix seri Smart. Ada Infinix Smart 7 dan juga Infinix Smart 8. Handphone seri Smart ini cocok banget untuk kalian yang baru banget menggunakan handphone Android ya, yang baru hijrah gitu ya. Ini juga cocok untuk anak sekolahan, terutama untuk anak sekolah SD ya, yang baru banget pakai Android, bisa pilih Infinix seri Smart. Infinix Smart 7 dia ada dua varian, untuk varian RAM 3GB internal 64GB dibanderol dengan harga Rp1.099.000. Punya resolusi kamera utama 13MP, baterainya 5000mAh. Untuk varian RAM 4GB internal 64GB nya dibanderol dengan harga Rp1.199.000. Kalau untuk spesifikasi itu sama ya. Lanjut, ada Infinix seri terbaru, yaitu Infinix seri Smart 8. Infinix Smart 8 juga sama, dia punya dual varian RAM 3GB internal 64GB dibanderol dengan harga Rp1.199.000. Untuk varian RAM 4GB internal 128GB nya dibanderol dengan harga Rp1.299.000. Untuk fitur unggulan dari Infinix Smart 8 ini, dia punya volume super sampai 200%, refresh rate 90Hz dan juga udah ada set fingerprint. Worth it banget kan? Berikutnya kita masuk ke Infinix seri Hot. Nah, kalau Infinix seri Hot itu enaknya dipakai untuk daily, untuk foto-foto ya, karena dia juga punya resolusi kameranya yang oke banget. Pertama ada Infinix Hot 30i. Untuk Infinix Hot 30i dia punya kapasitas RAM 8GB internalnya 128GB. Terus juga punya resolusi kamera utama 50MP, baterainya juga 5000mAh, udah menggunakan USB Type-C. Ada RAM plusnya juga 8GB, harganya cuma Rp1.459.000. Terlanjut ada Infinix Hot 30. Nah, untuk Infinix Hot 30 ini dia punya dua varian, RAM 8GB internal 128GB dibanderol dengan harga Rp1.749.000. Untuk varian RAM 8GB internal 256GB dibanderol dengan harga Rp1.899.000 aja. Untuk Infinix Hot 30 juga dia sama, punya resolusi kamera utama di 50MP, pengecasannya lebih ngebut lagi, yaitu fast charging 33W. Kalau kalian lagi cari handphone gaming, harga yang worth it 2 jutaan, prosesornya oke, pengecasannya juga cepat, RAM internalnya juga jumbo, kalian bisa pilih Infinix seri Note. Ada Infinix Note 12 2023, Note 30 dan juga Note 30 Pro. Untuk Infinix Note 12 2023 ini layarnya udah AMOLED loh guys. Terus juga prosesornya pakai Helio G99, punya pengecasannya yang cepat, fast charging 33W, harganya cuma Rp1.999.000. Lanjut ada Infinix Note 30. Kalau Infinix Note 30 kapasitas internalnya ini lebih jumbo ya dibanding Note 12 2023. RAM 8GB internal 256GB, refresh rate lainnya udah 120Hz. Prosesornya pakai Helio G99, pengecasannya 45W. Harganya cuma Rp2.199.000. Dan terakhir ada Infinix Note 30 Pro. Kalau Infinix Note 30 Pro ini nggak perlu diraguin lagi ya, karena punya kapasitas RAM 8GB internal 256GB, layarnya udah AMOLED, dan prosesornya pakai Helio G99, terus juga pengecasannya ngebut banget, yaitu di 68W. Dan juga udah berikut wireless charging dengan pengecasan 15W. Harganya cuma Rp2.799.000 aja. Oke, masih seputaran handphone gaming. Kalau tadi di harga 2 juta itu ada Infinix seri Note, sekarang ada Infinix GT10 Pro 5G. Kalau kalian punya uang lebih bisa deh pilih. Infinix GT10 Pro 5G, karena pertama jaringannya udah 5G, RAM-nya 8GB, internalnya 256GB, layarnya juga udah AMOLED dengan refresh rate 120Hz, dan chipsetnya nih yang mantep banget itu menggunakan Dimensity 8050 5G. Selain untuk gaming, untuk foto-foto juga oke banget, resolusi kamera utamanya 108MP, kamera selfie 32MP. Infinix GT10 Pro 5G ini juga punya dual speaker DTS audio dan juga Hi-Res audio, yang dimana hasil yang dikeluarkan dari handphone ini juga lebih oke lagi, yang ditambah pengecasannya lebih cepat lagi, yaitu 45W fast charging. Dan kebetulan lagi ada promo cashback di harga Rp3.699.000 sekarang menjadi Rp3.499.000.
Okay, dan yang terakhir aku punya Infinix Zero 30 series, handphone keluaran terbaru juga dari Infinix di awal bulan November 2023. Handphone Zero 30 series ini cocok banget untuk kalian yang suka bikin vlog atau day in my life dan lain sebagainya ya. Karena Infinix Zero 30 ini punya resolusi perekaman video yang cukup tinggi. Nah, Infinix Zero 30 ini ada dua varian. Ada Infinix Zero 30 4G. Dia punya kapasitas RAM 8GB, internalnya 256GB. Layarnya udah 3D Curved AMOLED dengan refresh rate 120Hz. Resolusi kamera utama di 108MP, kamera depannya 50MP yang enak banget untuk dipakai nge-vlog. Perekaman videonya bisa sampai 2K 30fps. Harganya di Rp3.099.000. Kalau kalian punya uang lebih, punya resolusi perekaman videonya lebih tinggi, bisa juga nih ke Infinix Zero 30 5G ya. Jaringannya jelas sudah 5G dan juga punya RAM yang luas 12GB, internalnya 256GB. Layarnya sama, udah 3D Curved AMOLED dengan refresh rate 144Hz. Prosesornya menggunakan MediaTek Dimensity 8020 5G. Resolusi kamera utama 108MP, udah ada fitur OIS-nya. Resolusi kamera depannya 50MP. Nah, enaknya kalau udah ada fitur OIS, hasil perekaman videonya akan lebih stabil ya. Harganya juga worth it ya, di Rp4.299.000. Okay guys, itu dia tadi update harga Infinix di bulan Desember 2023. Dan ada tipe terbaru juga dari brand Infinix, yaitu ada Infinix Zero 30 5G dan juga Infinix Smart 8. Dan untuk kalian juga yang masih cari Infinix Note 12 2023, kalian bisa langsung aja datang ke BJC dan Intikom ya. By the way, makasih banyak nih yang sudah menonton video update harga Infinix di bulan Desember 2023 sampai dengan selesai. Bertemu lagi di video berikutnya bersama saya Resti. Bye-bye!